Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Penolong kita ialah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kita di awal hari ini datang lagi kepada Tuhan untuk bersyukur dan terima kasih atas segala penyelenggaraan pertolongannya yang kita alami sampai dengan pagi hari ini. Kita yakin dan percaya pertolongan Tuhan tidak berhenti pada hari ini, tetapi akan berjalan terus karena Dia menciptakan langit dan bumi. Kita manusia pun adalah bagian dari ciptaannya yang istimewa. Kita pasti senantiasa mendapat pertolongan dari Dia untuk perjalanan kita dari waktu ke waktu. Mari kita ingat segala kekurangan, segala dosa dan salah kita, kita menyesal pun, agar kita layak meraihkan peristiwa penyelamatan ini. Umat menjawab, Tuhan kasihilah kami. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus untuk menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan kasihilah kami. Engkau datang untuk memanggil orang yang berdosa. Kristus kasihilah kami. Engkau duduk di sebelah kanan Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan kasihilah kami. Semoga Allah Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau senantiasa mendampingi umat-Mu melalui kehadiran Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Semoga kami semakin tekun, setia dan telah berkorban untuk mendengarkan sabda dan melaksanakan kehendak-Nya. Sebab Dialah Tuhan pengantar kami yang bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Bacaan dari Kitab Keluaran. Pada waktu itu tanah Mesir diperintah oleh raja itu yang tidak mengenal Yusuf. Berkatalah raja itu kepada rakyatnya, lihat, bangsa Israel itu sangat banyak dan jumlahnya lebih besar daripada kita. Marilah kita bertindak terhadap mereka dengan bijaksana, agar mereka jangan semakin bertambah banyak. Jangan-jangan, jika terjadi peperangan, mereka bersekutu dengan musuh kita dan memerangi kita, lalu pergi dari sini. Maka pengawas-pengawas Rodi ditempatkan atas orang-orang Israel untuk menindas mereka dengan kerja paksa. Mereka harus mendirikan bagi Firaun kota-kota perbekalan, yakni Pitom dan Ramses. Tetapi makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembanglah mereka, sehingga orang merasa takut kepada orang Israel itu. Maka dengan kejam, orang Mesir memaksa orang Israel bekerja dan memahitkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat. Mereka dipaksa mengerjakan tanah liat dan membuat batu bata, juga berbagai-bagai pekerjaan di padang. Ya, segala macam pekerjaan dengan kejam dipaksakan orang Mesir kepada mereka itu. Lalu Firaun perintah kepada seluruh rakyatnya, setiap anak laki-laki yang dilahir bagi orang Ibrani, lemparkanlah ke dalam sungai Nil, tetapi anak-anak perempuan biarkanlah hidup. Demikianlah sabda Tuhan.
Pertolongan kita dalam nama Tuhan. Pada kita, biarlah Israel berkata demikian, jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, ketika manusia bangkit melawan kita, maka mereka telah menelan kita hidup-hidup ketika amarah mereka menyala-nyala terhadap kita. Kita dalam nama Tuhan. Maka air telah menghanyutkan kita, dan sungai telah mengalir menimbus kita, telah mengalir melanda kita yang meluap-luap itu. Terpujilah Tuhan yang tidak menyerahkan kita menjadi mangsa bagi gigi mereka. Pertolongan kita dalam nama Tuhan. Jiwa kita terluput seperti burung terlepas dari jerat perangkap. Itu telah putus dan pun terluput. Pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Pertolongan kita dalam nama Tuhan. Haleluya. Suatu hari Yesus bersabda kepada 12 muridnya, jangan kalian menyangka bahwa aku datang untuk membawa di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, mantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah seisi rumahnya. Dan siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi putranya atau putrinya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya demi aku, ia akan memperoleh kembali. Barang siapa menyambut kalian, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia, ia mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang yang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja kepada salah seorang yang kecil ini karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sungguh ia tidak akan kehilangan upahnya. Setelah Yesus selesai mengajar 12 muridnya, ia pergi dari sana untuk mengajar dan memberitakan Injil di dalam kota-kota mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan pertama kita masih mendengar cerita tentang Yakub atau juga dinamakan Israel sesudah dipukul pangkal pahanya dalam cerita sebelumnya, lalu Yakub itu ubah namanya menjadi Israel.
Dan sekarang sesudah mereka semua satu keluarga pergi ke Mesir dan tinggal di sana, berkembang, jumlah mereka bertambah. Dan raja baru yang tidak mengenal Yusuf sebagai orang yang hebat di sana mulai cemburu dari hati dan bahkan takut terhadap Israel yang datang itu ternyata makin lama makin berkembang jumlahnya. Dalam keadaan sosial seperti itu, maka mereka lalu dipekerjakan. Pada orang Israel supaya mereka tidak terus bertumbuh dan berkembang. Dan buruk lagi mungkin karena anak laki-laki dianggap itu akan membahayakan posisi orang Israel, orang Mesir di sana, maka pada akhir dari cerita itu menurut perintah Firaun, setiap anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani lemparkanlah ke sungai Nil, tetapi anak-anak perempuan biarkanlah itu. Jadi ada suatu kekejaman, bukan saja kekejaman secara fisik, tetapi juga kekejaman secara manusiawi, di mana laki-laki orang Israel atau orang Ibrani di sini disebut itu dipaksa untuk dimatikan atau dibuang ke Sungai Nil, yang kemudian mungkin muncul dalam cerita berikutnya. Musa justru ditemukan di Sungai Nil karena dibuang. Dibuang sesuai dengan perintah Firaun. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, inilah kisah tentang, ya kalau saya boleh sebut, diskriminasi rasial. Orang datang dari tempat lain lalu berkembang di situ, terjadilah suatu permusuhan, terjadilah suatu kebencian. Hal ini terus terjadi di dalam perjalanan sejarah, perjalanan waktu, sampai juga ke masa kita. Meskipun untuk kita barangkali tidak terlalu kentara bagaimana pemusuhan rasial itu terjadi, namun secara diam itu masih muncul di mana-mana. Kita memang hanya berharap supaya kebencian itu tidak terjadi. Biarkanlah orang bertumbuh dan berkembang di mana saja dia berada. Toh kalau seseorang berkembang di wilayah kita misalnya, pasti ada manfaat, pasti berkat untuk kita. Karena itu setiap tentang, setiap orang baru, berikanlah ruang kebebasan, ruang untuk bergerak, untuk hidup, untuk berkembang, dan perlu menjadi sumber kebencian, sumber kecemburuan, dan sebagainya. Kalau mereka hidup di sini, menjadi orang di sini, pasti ada nilai positif untuk memajukan wilayah di mana kita hidup. Itulah ajaran Tuhan, selalu menghendaki kita terbuka terhadap siapapun. Entah dari luar, entah kita sendiri di situ, kita harus tetap hidup rukun dan damai, saling menolong, saling membantu, sehingga wilayah di mana kita hidup akan bertumbuh dan berkembang menjadi baik, menjadi kebanggaan dari orang-orang yang tinggal di wilayah mana saja kita hidup bersama.
Injil yang kau telah semestikan berkurangmu, kami merupi yang kami persembahkan kepadamu. Kasih bumi dan usaha manusia yang dikami, kami menjadi roti kehidupan. Berjilalah selama Doalah saudara-saudari seperti persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa yang Maha Baik, terimalah dan berkatilah roti dan anggur yang kami unjukkan kepadamu ini. Semoga berkat persembahan ini kami kau anugerahi kedamaian yang sejati. Dengan pengantaran Kristus, Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sebab engkau begitu mengasihi dunia dengan belas kasihmu, sehingga engkau mengutus seorang penebus bagi kami. Engkau menghendaki agar dia serupa dengan kami dalam segala hal, kecuali dalam hal dosa. Karena engkau mencintai kami, sama seperti engkau mengasihi putramu. Oleh ketaatannya kami dipulihkan untuk menerima anugerah-Mu yang sudah kami hilangkan karena dosa ketidaktaatan. Maka Tuhan bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami dengan sukacita memuliakan Kau sambil berseru, kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan, terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami menguduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikan kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu. Berikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darah-Ku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang, pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan dahulu.
marilah menyatakan misteri iman kita. Wafatmu Tuhan kami wartakan, kebangkitanmu kami muliakan, hingga engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami engkau anggap layak mengharap engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar dengan menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Antonius serta semua rohani Bapa. Kami berdoa memohon berkat-Mu untuk semua orang membantu kami dalam pekerjaan, dalam pelayanan dan kehidupan sehari-hari. Kami mohon pula berkat-Mu untuk semua orang yang kami janjikan doa, meminta doa kami dengan intensinya masing-masing. Berkatilah para pentas, para penderma dan para donatur. Tolonglah orang-orang yang mengalami kesulitan dan persoalan, serta sembuhkanlah orang-orang sakit dan menderita. Ingatlah akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Peran Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Engkau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami Yesus Kristus, sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagi-Mu, damai-Ku kuberikan kepada-Mu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman di gereja-Mu, dan berilah kami damai-Mu dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup berjam sepanjang segala masa. Damai Tuhan bersamamu. Semoga pencampuran tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus memberikan kehidupan abadi bagi kami yang menyambutnya. Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia, kita semua.
Saudara-saudari, lihatlah anak domba Allah. Lihatlah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita sekalian menerima perjamuan anak domba. Dengan masyarakat kita sekalian pada saya. Tapi bersatulah saya. Barang siapa tidak mengangkat salibnya dan mengikuti aku, tidak layak menjadi muridku. Marilah berdoa. Allah sumber cinta kasih, dalam perjamuan kudus ini, kami telah mengikuti Yesus Kristus Putramu. Kobarkanlah semangat cinta kasih dalam diri kami, agar semakin berani berbagi dan mengarahkan diri pada kebahagiaan surgawi yang kau janjikan. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, yang bersama di kau dan Roh Kudus hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Tuhan bersamamu. Semua kita sekalian, orang-orang yang kita doakan, dan seluruh kegiatan pekerjaan pelayanan ini, dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
Perayaan Ekaristi sudah selesai, pergilah, misa sudah selesai.